Gunung Pasir dan Provinsi Sulawesi Tenggara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang untuk seluruh peserta dan tamu undangan. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa karena berkat rahmat dan hidayahnya kita masih bisa hadir di tempat ini guna untuk melaksanakan turnamen futsal yang dilaksanakan oleh PT KMG Media Kendari Cup 1. Dan tak lupa pula salawat dan taslim senantiasa kita hanturkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena berkat beliaulah kita masih keluar dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang menderang seperti yang bisa kita nikmati saat ini. Baik, adapun susunan acara pada pembukaan kali ini, yang pertama pembukaan sebagaimana yang tengah berlangsung. Dan sekedar informasi, kegiatan kali ini disiarkan secara langsung di Instagram Media Kendari ataupun Make TV, dan disiarkan secara langsung dari sosial media YouTube, Instagram dan Facebook. Jadi teman-teman yang bisa dibagikan linknya kepada rekan-rekan yang lain bahwa kegiatan ini disiarkan secara langsung di media sosial dari PT KMG. Acara selanjutnya pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Bapak Julhan Sifadi selaku Sekjen Jurnalis Online Indonesia. Waktu dan tempat kami persilahkan. Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagaimana kegiatan kita, aktivitas kita pada hari-hari, maka untuk mempermudah, untuk memperlancar semua apa yang kita rencanakan, kita awali dengan doa. Dan berhubung alhamdulillah saya muslim, maka saya akan memimpin dengan secara muslim, dan mohon yang beragama di luar daripada itu bisa menyesuaikan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdina siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fatihi lima ukhlika wal khatimi lima sabaq wa nasiri haqqa bil haqqi wal hadini ila siratal mustaqim sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadri hamdaril azim. Amin amin ya rabbal alamin. Semoga dimudahkan dan dilancarkan apa yang kita harapkan dalam segala aktivitas kita termasuk pada hari ini. Saya kembalikan kepada MC. Ya baik, kita sudah melaksanakan pembacaan doa. Semoga kegiatan kita berlancar sampai final dan tidak ada kendala. Amin, Allahumma amin. Acara selanjutnya, menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Thank you.
Acara selanjutnya, sambutan Direktur PT Kendari Media Tama Group, Bapak Jafrun, waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati Bapak Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara, yang kami hormati Bapak Asisten 3 Pemerintah Kota Kendari, yang kami hormati Bapak Sekjen Join Indonesia, yang kami hormati peserta futsal Cup Media Kendari Cup 1. Sebelum melanjutkan kata sambutan ini, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah yang Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia-Nya. Berkat izin-Nya pula kita dapat berkumpul di tempat ini dengan keadaan sehat tanpa kekurangan satu apapun. Salawat beserta salam semoga selalu tercurah kepada Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak, Ibu, hadirin dan seluruh peserta turnamen yang kami banggakan. Pertama, saya ucapkan terima kasih banyak kepada seluruh panitia, dan tak lupa juga saya ucapkan terima kasih banyak kepada seluruh sponsor dan donatur dan semua yang telah mendukung sehingga turnamen futsal di pagi hari ini dapat terselenggara. Semoga Allah membalas dengan pahala yang berlimpah. Amin ya Rabbil Alamin. Dalam kesempatan ini juga saya sampaikan bahwa turnamen futsal ini adalah turnamen yang pertama yang diselenggarakan oleh perusahaan kami, yang nantinya akan digelar selama 2 hari, yakni tanggal 23 sampai tanggal 24. Perlu kami ingatkan tanggal sekaligus mengundang teman-teman peserta turnamen dan Bapak hadirin yang hadir pada hari ini bahwa dalam rangka hari ulang tahun PT Kendari Media Tama Group, saya sekaligus mengundang Bapak Ibu termasuk peserta untuk menghadiri malam Ramatama pada minggu malam di kantor kami. Selain dalam rangka memeriahkan ulang tahun PT Kendari Media Tama Group, turnamen juga digelar sebagai arena untuk mengasah bakat-bakat dan sebagai ajang penyaluran kreativitas sekaligus mengarahkan semangat jiwa berolahraga. Untuk itu singkat sambutan kami, karena apalagi mengingat jam ini sudah memasuki pukul 10.00. Untuk itu saya akhiri sambutan kami. Kami ucapkan selamat bertanding dan selamat menjunjung tinggi sportivitas berolahraga. Amin.
Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya, sambutan dari Wakil Wali Kota atau Wali Kota Kendari atau yang mewakili, Bapak Makmur SPD MPD, selaku Asisten 3 Administrasi Umum. Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara, yang terhormat pimpinan media kita Kendari, yang kami hormati Sekjen MOI, Join, dan para pimpinan media, baik media massa maupun media cetak di Kota Kendari, serta hadirin peserta turnamen futsal media Kendari pertama tahun 2022 yang dibanggakan. Pertama-tama ingin kami mengucapkan salam hangat dari Bapak Wali Kota dan juga Bapak Sekda Kota Kendari yang tidak dapat membersamai acara ini karena beliau berada di luar daerah dan menitipkan harapan kepada kami untuk kami bacakan di kesempatan ini. Mengawali sambutan Bapak Wali Kota, kami ingin mengajak kita semua untuk tidak henti-hentinya memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, atas karunia dan rahmat yang disampaikan kepada kita sekalian sehingga saat ini kita dapat berkumpul di acara pembukaan turnamen futsal media Kendari Cup 1. Hadirin yang berbahagia, olahraga mempunyai sifat mempersatukan. Sebab dalam olahraga kita meninggalkan status, profesi, dan hanya mengandalkan kemampuan kita. Suatu pertandingan tidak hanya ditentukan oleh kemampuan, namun ditentukan pula oleh keberuntungan. Sebab tidak ada yang bisa memastikan apabila kita sudah berada di lapangan, kita memiliki kemampuan dan peluang yang sama dengan lawan-lawan tanding kita. Itulah menariknya olahraga, karena seorang olahragawan dituntut untuk menang secara jantan dan kalah secara terpuji. Turnamen ini digelar sebagai arena untuk mengasah bakat-bakat muda dan sebagai ajang penyaluran kreativitas sekaligus mengarahkan semangat jiwa muda untuk bangkit berolahraga. Selain itu, melalui olahraga pusat ini kita bisa memperoleh berbagai manfaat seperti kemampuan untuk mengambil keputusan, melatih kekompakan, dan meningkatkan kekuatan tubuh dan kepercayaan diri. Hadirin yang berbahagia, kami pemerintah Kota Kendari menitikkan pesan kepada para peserta untuk dapat menjaga kejujuran dan menjunjung tinggi sportivitas dalam pertandingan. Melalui ajang turnamen futsal media Kendari Cup 1 ini, mari kita jadikan sebagai momentum pembinaan mentalitas generasi muda yang bebas dari narkoba dan memberikan kontribusi positif terhadap generasi muda dan juga sebagai ajang silaturahmi. Hadirin yang berbahagia, sebelum mengakhiri sambutan ini, kami ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh panitia yang telah berupaya secara maksimal menjalankan dan melaksanakan pertandingan turnamen futsal ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberi hidayah kepada kita sekalian dalam menjalankan aktivitas keseharian kita. Demikian yang dapat kami sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita akan sama-sama mendengarkan sambutan dari PJ Sekda Sulawesi Tenggara sekaligus membuka kegiatan secara resmi oleh Bapak Dr. Andus Asrun Leo M.Hum PhD. Waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Alhamdulillah wa syukrillah, la haula wa la quwata illa billah, amma ba'd. Pak yang mewakili wali kota, Pak Makmur, Asisten 3, Pak Jafrun, dan pimpinan
Moi join ya, dan seluruh pejabat teras maupun yang di luar teras yang sempat hadir ini, semua ini para pejabat, para pimpinan redaksi, para pimpinan apa media cetak dan elektronik, dan seluruh peserta futsal yang sama berbahagia. Pertama-tama permohonan maaf Bapak Gubernur karena saat ini sedang melaksanakan perjalanan dinas atau tugas luar daerah dalam rangka peringatan hari ulang tahun di 3 kabupaten, Muna Barat, Buton Tengah, dan juga Buton Selatan, yang kebetulan ketiga-tiganya bertepatan hari ulang tahun ketiga kabupaten ini, sehingga mungkin beliau tidak bisa melaksanakan di seluruh 3 kabupaten itu, ada mungkin 2 atau 1 kabupaten saja, sehingga seluruh pejabat terbagi habis ya untuk mendampingi beliau dan juga untuk mewakili beliau dalam kegiatan-kegiatan yang dalam rangka hari ulang tahun ketiga kabupaten itu, sehingga kami melalui protokol diperintahkan untuk mewakili beliau membuka dan atau memberikan arahan-arahan terkait dengan penyelenggaraan futsal yang pertama kalinya diselenggarakan oleh media Kendari ya, sehingga ini merupakan ajang bagi para media ya, pelaku-pelaku media ini yang selama ini memainkan keterampilannya di atas kertas atau di komputer, bermain dengan jari-jari untuk menggolkan satu tujuan dalam bentuk berita ya. Hari ini saudara-saudara diuji dalam keterampilannya menggolkan bola bundar ya, sehingga nanti ya untuk tujuan pertama, kalau prestasi barangkali ini sudah tua-tua ya, mungkin tidak mungkin lagi berprestasi, tetapi bagi yang muda-muda tentu masih memungkinkan untuk berprestasi, tetapi kita harus semangat bahwa semua tujuan-tujuan kita yang diolah baik melalui jemari ya, jari tangan kita membuat berita-berita yang lebih hidup, lebih membangun ya, kali ini kita diuji bagaimana kaki kita bermain untuk bisa menggolkan tujuan-tujuan kita yang pembangunan di masa-masa mendatang ya. Tidak banyak hal saya kira karena ini sudah terlambat juga ya, dan mari kita junjung sportivitas seperti yang disampaikan tadi oleh asisten 3 ya. Kita tentu kegiatan yang akan dilaksanakan beberapa hari ini pada prinsipnya pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara mendukung segala aktivitas kita yang tujuannya untuk membangun sportivitas, olahraga, dan atau kegiatan-kegiatan kesenian, seni budaya, dan lain sebagainya. Akhirnya, selamat bertanding dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim seraya memohon ridha Allah Subhanahu wa taala, kegiatan futsal Media Kendari Cup pertama yang diselenggarakan oleh Media Kendari, saya atas nama Gubernur Sulawesi Tenggara, PJ Sekda Provinsi Sulawesi Tenggara, menyatakan kegiatan ini dimulai. Selamat bertanding, junjung sportivitas. Saya akhiri billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan sama-sama menyaksikan tendangan bola pertama. Untuk seluruh hadirin dan tamu undangan, silahkan berdiri.